Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Pada Larang. Wah, datang lagi nih ke Pada Larang. Saya ada agenda lain sebetulnya ke Pada Larang ini, tapi saya tadi melihat kereta apa lokal Bandung Raya masuk stasiun Pada Larang. Jadi rasanya kita abadikan dulu aja ya hunting di sini, walaupun tidak lama. Setahu saya ada lokal, ada Gopar, jadi ada dua kereta yang akan kita shoot. Ingin menerbangkan drone juga karena ingin melihat perkembangan stasiun Pada Larang dan ingin melihat pembangunan jalur kereta cepat serta stasiunnya, karena stasiun Pada Larang ini bakal keren banget nantinya kawan, bakal HD lah ya, karena ada kereta cepat, kereta biasa, dan feedernya bakal bagus lah. Kita akan coba hunting langsung saja, kita stand bagian kamera mana dulu yang akan lewat, apakah Gopar atau lokal. Tonton terus videonya sampai selesai. Kereta api yang akan melintas terlebih dahulu di sini yaitu kereta api Argo Parahyangan. Argo Parahyangan 48 dari stasiun Gambir untuk tujuan akhir stasiun Bandung. Huntingnya di mana ya ini? Saya lihat keretanya dari jauh berstiker ini kawan. Pada Larang ini memang lagi sibuk-sibuknya, lagi banyak proyek. Masih belum muncul. S35-nya sudah terdengar jelas. Nah, ini muncul. Cumot dulu. Soalnya saya mau pakai dua kamera. HP dan kamera yang biasa saya gunakan untuk hunting. Wah, backlight lur. Nah, semboyan pelan-pelan. Ah, susah. Backlight, zoom out aja. Panjang sekali ini. Udah mulai ngegas lagi, kecepatannya naik. Selamat jalan, selamat sampai tujuan Argo Parahyangan. Next kita hunting langsiran dari kereta lokal ya. Kita lagi dilangsir lokomotifnya kawan. Backlight, luar biasa backlight. Mataharinya udah melenceng ke arah barat ini. Agak tinggi dulu nih. Untuk kereta api lokal diberangkatkan jam 13.25 kalau tidak salah. Nah, ini lokomotifnya sedang dilangsir. Jadi inilah yang saya incar. Langsiran loko. Sampai mana ya untuk loko langsirnya?
teman-teman dapat lihat sendiri ya di sana tuh si apa jalur KA cepat yang memang dekat dengan trek kereta biasa. Lokomotif balik lagi mengarah ke arah stasiun Padalarang. Lokomotifnya CC203 dan kita akan coba terus ikuti ya menggunakan drone. Kapan lagi kita melihat stasiun Padalarang dari atas sini ya. Langsiran terus akan disandingkan dengan rangkaian yang memang sudah tersedia di jalur 1 stasiun Padalarang. Padalarang udah padat calon stasiun besar, stasiun kereta cepat, stasiun feeder kereta cepat, stasiun kereta biasa. Luar biasa ya Padalarang ini, mantul. Lokomotif siap dipasang. Nah, persiapan disandingkan dengan rangkaian stasiun Padalarang saat ini memang sedang maintenance dan memang acak-acakan. Ya wajar, nanti kedepannya pasti bakal besar nih stasiun, bakal keren banget. Yuk terus yuk disandingkan. Ketika saya melihat langsiran, saya tidak sengaja melihat, wow, ada yang baru di proyek kereta cepat. Ternyata rel di stasiun kereta cepat Padalarang sudah dipasang. Relnya nampak, wesel-weselnya ini sudah dipasang beserta relnya. Luar biasa, mantul. Jadi lurus ke arah sana itu ke arah Tegaluar untuk kereta cepat ya. Balas-balasnya juga sudah nampak. Saya kira kereta cepat ini menggunakan slab track full, tapi ada balas-balasnya juga. Nah, itu lihat ya relnya di bawah. Jadi tidak jauh dari stasiun Padalarang biasa gitu. Emang dekat, emang berserbangan. Nah, tuh. Relnya sudah membentang. Keren, keren, keren. Gak kebayang nanti Padalarang sebagus apa ini stasiunnya gitu. Untuk kereta cepat saya belum melihat perampakan bangunan stasiunnya, belum jadi ya. Kita doakan semoga secepat mungkin dan lurus ke arah sana. Ini ke arah Jakarta untuk kereta cepat kawan. Ada terowongannya juga, itu terowongannya cukup lumayan panjang, tembusnya di Tiber Padalarang. Mantul pisan itu terowongan. Ini di sini lagi sibuk juga nih. Nanti ini jalur kereta cepat. Wah, sibuk pisan. Stasiun Padalarang sibuk. Kita arahkan drone untuk pulang saja ya, mengingat baterainya ini tidak lama-lama lagi. Bentar lagi habis nih ya. Kita doakan semoga stasiun Padalarang segera tuntas. Saya sudah tidak sabar ingin melihat stasiunnya yang keren ini. Pasti bakal bagus lah ya, apalagi udah ada kereta cepat kedepannya. Lokal belum tahu berangkat kapan, tapi yang jelas alhamdulillah sekarang saya sudah bisa hunting dan sudah bisa update pemasangan rel yang ada di stasiun Padalarang. Mungkin kedepannya saya akan coba hunting lagi di Padalarang di stasiunnya, karena stasiunnya sibuk pisan dan pengen banget mengabadikan momen yang ada di sana. Saya rasa cukup huntingnya, tidak usah menunggu keretanya berangkat. Terima kasih yang sudah nonton video saya, kurang lebihnya mohon maaf jika videonya kurang maksimal. Nah, itu tadi ya, hunting di Padalarang, melihat langsiran Kupar serta melihat progres pemasangan rel kereta cepat. Bagus juga kalau dilihat view-nya di sini ya.
itu ada terowongan lagi di sana, tunnel 11 untuk kereta cepat menembus Gunung Bromo. Atur nuhun. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.